kita. Hey guys, welcome back to my. Sekarang ni kita berada di Tissot Point Swim. So kita untuk konten hari ni kita akan buat move up daripada Family Mart. Kita nak beli barang Family Mart banyak juga, so macam-macam terkilan kalau kita tak buat satu video. Kita orang dah beli mahal. Harga dia pun dah okay. So antara-antara yang kita beli adalah yang pertama, okay, kita orang ada Family Mart cookies. Ni yang pertama. Okay. And then kita orang ada Fred coklat. Okay, kita ada coklat punya. Seterusnya, saya duduk bawah lah dia. Ini jauh pula. Okay, itu untuk minuman. Okay, sekarang kita ada kita orang malam ni terasa macam bukan saya lah. Bukan aku dalam makan. Tapi ada orang tu, dia nak something yang macam ramen-ramen sikit. Tidak. So kita ada kimchi ramen. Macam apa? Nongshim ramen. Nongshim kimchi ramen. Okay, yang ni, yang ni. Nampak? Okay. Kemudian kita ada kita dah pedas. Okay, bila dah pedas, kita ada juga salad. Ini salad chicken slice salad. So korang boleh dapat ni. Wow. Boleh. So kita korang boleh dapat ni dekat Family Mart macam biasa. Dan aku pernah makan ni juga. Rasa dia sedap sebab sos dia. Okay. Ada yang lagi satu tu dia macam sos dia masam-masam sikit. So aku macam tak minat. So aku prefer yang ni kalau korang nak beli. Okay, yang ni salad chicken slice. Okay. Lepas tu, bila kita dah makan yang berberat, dah makan yang semi-semi kan, kita ada dessert. Dessert kita yang pertama, Sando. Kita ada Sando. Ini Sando, Black Forest Sando. Okay, nampak? Lepas tu kita ada 3 Hanjuku Cheese. Okay, ini keju dia. Satu lain. Oh, salah-salah. Kita ada 2. Satu tiramisu. Oh, satu tiramisu. Satu tiramisu. 2 lagi. Cheese. Hanjuku cheese original. Kita ada original. Okay. Ni. Okay. Apa ni? Cottage cheese. Ah, patut tu yang ni aku tak pernah makan ni. Aku nampak macam comel. Macam kecil-kecil je. Cottage cheese original. Nampak? Nampak ni? Tapi dia macam lebih kurang je. Tapi cuma ni dalam bekas tu. I don't know. Ini dalam plastik, ni bekas. Macam ni, beza dia. Lepas tu kita ada seperti biasa kalau kita pergi Jepun atau Korea, mesti aku jumpa mochi. Tapi kita tak pergi Jepun, kita pergi Family Mart. Ni mochi. Ni mochi ni apa? Aku tak pernah try. Kau pernah try? Ya, saya gila. Tapi tak pernah. Ni mochi. Ni harga pun ada, RM3.80. RM3.80. Ini lauk kosin mochi. Yang ni pandan kacang mochi. Okay, itu sahaja barang-barang yang kita dapat. So next, kita nak buat apa? Kita akan makan. Kita akan makan. Yang pertama kita akan minum. Sama-sama kita makan tu, kita akan minum sekali dengan fruit ni supaya dia tak cair dan kesujukan ni hilang. Betul. Mari kita rasa. Seperti biasa, Fred ni dia okey. Tak terlalu manis dan tak terlalu tawar. Dia sedang-sedang. Dan dalam dia, untuk siapa yang belum pernah pergi Family Mart nak rasa Fred ni, dalam dia ada coklat chip. Untuk coklat je lah. Kalau yang jenis flavor coklat, dalam dia ada coklat chip dalam dia. Bawah-bawah ni ada coklat chip. Okay. Cookies. Ada. Cookies. Okay, ni cookies. Cookies. Flavor dia cookies kan? Cuma susu. Yang ni kita orang letak susu. Bawah dia rasa. Bawah dia rasa juga. Bawah dia ada cookies. Okay, macam ni.
Yang ni bawah dia ada chocolate chip, bawah, yang ni bawah dia ada chocolate. Eh, ada biskut. Macam sedap kan? Ha. Is that up? Yes. Nice audio. Ha. Tak, expectation aku macam dia macam Oreo rasa dia, tapi bukan. Dia lain. Dia lain? Yes. Dia susu sedap. Sedap? Sedap gila. Okay, sedap. Ni sedap. Chocolate cookies. Kalau kau nak rasa macam berbeza sikit dengan coklat, kau beli ni. Dia macam ada rasa lemak-lemak dan mengenyangkan. Boleh mengenyangkan. Betul? Kan? Betul? Ha, kadang minum tu je. Sorry lah korang, kalau aku atas juga, atas juga. Sebab aku susah. Kan kita dekat luar, dekat beranda. Nanti aku tunjukkan. Okay? So, sekarang kita cuba yang mana satu? Cuba take, cuba ni dulu kan? Cheese. Cheese ni lah. Mari kita cuba cheese. Oh. Mari kita cuba cheese cottage original. Okay, aku tak pernah rasa dua-dua ni. Sebab dalamnya ada, dia macam bekas. Okay, yang ni plastik. So beza dia aku tak rasa dia macam mana, adakah sama ataupun tidak. Mungkin yang ni bakar ataupun yang ni dikukus. Mungkin. Oh ya, yeah, betul. Sebab atas dia burn-burn sikit. Macam terbakar sikit. So yang ni dia macam clean. Ha, dia clean, dia macam kita kukus. So dia tak ada macam bakar terbakar, kesin terbakar lah. Mungkin rasa dia macam tu. Boleh jadi. So kita cuba yang kukus ni dulu. Cottage cheese. Masuk baik dekat hotel lebih sudi. So kita nak beli ni sebagai untuk kita makan. Oh, sebelum tu kita ada guest. Nama dia Nisa. Ini Nisa. Ani, sini. Kita ada juga orang belakang tabir. Dia tapi menjaga lighting masuk. Tapi dia malu-malu nak masuk. Tapi dia nak makan. Nama dia Hani. Okay, dia ni cousin. Okay, dalam dia sini. Kau pun boleh tengok. Nampak tak? Okay, kukus. Memang lah. Macam cheese yang berlemak. Cheese, cheese. Cheese memang berlemak. Rasa manis, rasa lemak, rasa cheese. Yang padat. Tapi versi kukus. Enak. Ini ya. Ni. Okay, lepas tu kita rasa. Okay, ni Hanjuku cheese. Hanjuku cheese original. Okay, ni versi bakar. Ya, lain tu macam menunggu. Mari kita makan. Sedap. Sedap. Dia rasa macam kek. Kek cheese yang kita beli dekat kedai. Nanti kalau kau pernah makan kek, tapi dia lebih cair kat mulut. Dia lebih cair dekat mulut. Ya, betul. Yang tu memang dah cair dekat. Eh, dia lebih sikit kat mulut tak? Next, kita ada sando. Sando ni, dia macam singkatan. Aku ada baca satu statement, tak tahu kat mana. Dalam komen TikTok, tak silap aku. Ada orang tu review bahasa sando. Dia cakap sando ni singkatan bahasa comel diorang lah untuk orang Jepun. Panggil sandwich tu sando. Oh. Baru tahu. Salah buka. Kita ada kaitan. Oh begitu. Ni cari. Okay, guys. Mesin dalam plastik. Selalu beli yang ni dalam strawberry. Okay, sando Bean Forest. Dalam dia ada coklat, ada krim. Ada apa ni? Roti. Roti dia lah. Bukan coklat je tadi hitam tu. Very, yeah. Very.
Telefon dia sendiri. Sangat random jadi tu chocolate. Muka kenyang. Sekejap kan kita nak edit video, kita habis kita nak ambil. Tapi yang ni kita nak test je. Betul. Gitu-gitu je. Mochi. Mochi perisa pandan kacang. Ini mochi pandan kacang. Pandan je. Dia cakap dia kacang. Lama dia ada tiga banyak flavor. Ya, yeah, macam kita makan kuih banyak. Itu banyak. Tarik. Macam. Tapi dia tak lihat. Tapi sedap lah. Ini version salad. Siapa yang punya salad? Aku lagi akan rasa. Okay, kita dia punya salad. So kita makan itu sekarang. Rasa sikit. Untuk version salad, dia rasa salad lah. Kita macam mana nak terangkan. Tapi dia, yang penting aku dah rasa benda ni. Baik aku beli yang chicken slice salad ni daripada dia beli lagi satu tu yang crab tu. Dia ada crab stick kan dalam kan. Dia salad ni kan bergantung kepada dia punya dressing dia. Kalau dressing dia rasa sedap. Betul. Sedap lah. Macam bagi aku, kalau makan salad, dressing yang macam ni aku suka. Dia ada rasa mayonnaise sikit. Lemak-lemak sayur macam tu tak. Yang lagi satu tu jenis cair-cair tu. Rasa dia masam. Aku tak minat kalau salad masam. Tapi dia macam macam fumes orang kata kan. Tak, kalau aku tak beli yang Lady's Choice punya sos. Sos salad. Thousand Island. Aku pun beli aku pergi ke orang yang jenis tu. Saya nak baru nak try pakai salad beli yang ni daripada beli yang lagi satu. Bukanlah aku nak cakap yang lagi satu tak sedap. Sedap. Mungkin ada orang suka yang tu. Tapi aku suka, lebih suka yang ni. Aku prefer yang ni. Okay, yang ni. Okay. Rasanya tu je kot. Yang lain korang boleh dapatkan dekat Permimat. Sorry, ini bukan promote. Bukan. Ini just for fun. Ini just for fun sebab kita orang tadi pergi Permimat dan tak pernah beli sebanyak ni. Bagi aku tak pernah beli sebanyak ni pergi Permimat. Sebab aku tahu harga Permimat macam mana kan. Sebiji tu pun dah RM3 lebih untuk seketul yang kecil. So bila dapat kita kongsi-kongsi ni, dapatlah berapa banyak. So macam kita tak buat video tu rasa macam rasa macam lah, rasa macam rugi. Kan? Macam-macam dapat. So tu je, ni sedap. Sedap gila kan? Dia tahu! Okay, itu je guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Bye! Sorry korang kalau aku cakap lah macam malu-malu sikit sebab aku dekat luar. So aku tak nak ganggu orang-orang yang menginap dekat sini. So ni dekat Tiso Production. So bawah tu ada kolam. And then itu bilik-bilik semua. Hari ni walaupun kita orang pergi hari Isnin, boleh katakan ramai juga. Okay guys, ini bilik tabir. So kita orang duduk sini. Okay, tu. Okay. Bye. Ini apa sih ya? Dia tadi macam ni ke? Ya tu. Oh ni. Ini apa tu? Tag. Ha, tapi tu tak nak lari sangat tu duduk sini. Tapi apa? Okay. Bye, jangan lupa subscribe. Thank you kalau ada kekurangan. Thank you.